Tetapi kita cuba nak bawa diri kita ini, kita cuba nak mematangkan diri kita ini, kita cuba nak mencari al-hikmah, kebijaksanaan. Kita nak membaca al-hikmah, kita nak tafsirkan al-hikmah. Al-hikmah itu dengan makna kebijaksanaan. Jadi bila kita diuji, kita nak jadi orang yang bijaksana. Walaqad atayna Luqman al-hikmah. Kepada Luqman itu Allah beri kebijaksanaan. Walaupun dia ada masalah besar, masalah anak, tetapi dia al-hikmah, dia menggunakan bijaksana. Maka al-hikmah itu perlu diangkat. Jadi apapun dalam hidup kita, marilah kita al-hikmah. Macam mana kita mengambil al-hikmah? Dengan mengambil Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman, kita mencari di dalam Al-Quran, mencari dalam Al-Sunnah, manakah ayat yang ada kena mengena dengan musibah yang sedang kita lalui. Dan kita nak jadikan ayat itu sebagai panduan dalam menggembirakan diri semua. Bukan al-hikmah itu dicari daripada akal manusia. Tidak, diambil daripada Al-Quran. Masalah tajuk yang kita baca, kita sakit. Maka apakah kita nak mengambil al-hikmahnya? Kita nak mencari ayat Quran. Mana di ayat Quran Allah bercakap tentang musibah? Dan kita nak jadikan ayat itu sebagai kita punya pedoman, imam dia. Bila kita sakit, kita nak ambil ayat itu sebagai kita punya jalan. Nak belajar hikmah dari ayat itu dan sunnah Nabi. Itulah nama dia al-hikmah secara orang-orang yang beriman. Adapun cara orang yang tidak beriman, mereka akan rujuk kepada dunia-dunia yang bukan Islam. Baik. Kata dia, sesungguhnya di sebalik sakit itu terdapat hikmah dan pelajaran yang sangat berharga. Jadi antum kena ingat satu benda, Ahlu Sunnah dia beriktikad apa yang Allah Ta'ala buat kesemuanya ada kebaikan. Walaupun mata nampak dia jahat, ada ni'mat. Masalah Allah bagi contoh, zahar al-fasadu fil barri wal bahar, telah rosaklah laut, telah rosaklah darat kerana perbuatan tangan manusia. Baik, kita bertanya, laut rosak, darat rosak, yang tu bagus atau tak bagus? Tak bagus. Cedera lah hidup kita. Di laut kalau rosak, darat kalau rosak, cedera lah hidup kita. Tetapi kalau Allah buat laut rosak, Allah buat darat rosak, apa kebaikannya? Sedangkan benda rosak-rosak ni Tuhan tak buat. Tuhan sentiasa menyalurkan nikmat kepada hamba-Nya. Di mana kita nak melihat itu? Maka kita kena lihat ayat itu secara Ahlu Sunnah. Di mana di ujung ayat itu Allah menyebut liyuziqahum ba'dan ladhi aminu la'allahum yarji'un. Aku rosakkan dunia kamu, aku rosakkan darat kamu, aku rosakkan laut kamu, sebab aku nak bagi satu nikmat yang besar. Nikmat apa? La'allahu yarji'un, nikmat kamu kembali istighfar kepada Allah. Kenapa istighfar itu nikmat? Kerana istighfar itu boleh membantu kita dalam kubur. Istighfar itu lebih berharga daripada emas, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dengan satu istighfar kita boleh bebas daripada neraka Allah. Dengan satu ucapan permohonan minta ampun seorang hamba kepada Allah, Allah ganti balik nikmat. Allah bagi rosak darat, bagi rosak laut. Dengan satu ni, la'allahum yarji'un, kamu istighfar, kamu taubat, la'allahum yatadarra'un, kamu datang menunjukkan surrender kamu. Maka Allah Ta'ala sebut dengan istighfar itu Allah ampun. Istighfar itu tanda kamu kembali kepada aku. Maka apa jadi? La'in syakartum la'azidannakum. Kalau kamu sudah kembali kepada aku bersyukur, aku akan tambah nikmat yang aku wasakan. Tambah lagi nikmat, lagi nikmat. Maka Ahlu Sunnah berartikan semuanya Allah buat nampak macam wasak, nikmat yang paling besar di belakang itu nikmat kembali kepada Allah. Tidak ada nikmat lebih besar melainkan kembali kepada Allah. Masa itu dia sebut kat sini, bila orang sakit, sebenarnya dia sedang belajar satu pelajaran yang sangat berharga. Jika seseorang yang sakit memahami hikmah-hikmah ini,
maka dia akan lebih tenang dan lebih tegar dalam menghadapinya. Ketegaran dan ketenangan ini pada gilirannya akan membantu proses penyembuhan penyakit. Hikmah itu boleh membantu proses batin dalam kita menghadapi satu-satu penyakit. Selain itu, dengan menghayati hikmah-hikmah dari takdir Allah Ta'ala, tentunya ketentuannya pada kita, insyaAllah dia akan mendulang pahalanya sangat besar. Di samping pahala ada itu tak payah bincang. Pahalanya besar itu tak payah bincang. Maka apakah di antara hikmah-hikmah yang boleh kita belajar daripada Al-Quran dan As-Sunnah apabila Allah tentukan, Allah qadakan kita disakit? Ikhwati fiddin, a'azakumullah. Apabila orang bercakap tentang qadak, tentang qadak dan qadar, selalu orang bercakap tentang qadak dan qadar kauniyah. Kauniyah itu apa dia? Alam sejagat ini berlaku itu, berlaku ini. Tetapi ada qadak lebih besar daripada qadak kauniyah. Apa dia? Iaitu Allah telah menentukan. Qadak ini maksudnya apa? Ketentuan. Allah telah menentukan bahawa pola hidup orang yang beriman itu ialah kembali kepada dia. Itu qadak. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhan kamu telah mengqadakan kepada kamu, kamu tidak boleh beribadah melainkan hanya kepada dia. Ini qadak yang besar. Lebih besar daripada qadak kauniyah. Lebih besar daripada kita mencari hikmah kenapa jadi begini. Lebih besar daripada itu kita menjadikan Al-Kitab dan As-Sunnah itu qadha Allah dalam hidup kita. Ketentuan Allah merujuk kepada dia. Itu paling besar. Pasal itu kalau kita sakit, dunia kita punah rana, kita beriman dengan qadha yang paling awal. Apa dia? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'adab tsumma la tunsarun. Iaitu kita kembali kepada Allah sebelum datang azab nombor dua. Kembali kepada Allah itu adalah qadha, ketentuan Allah. Allah telah tentu dah. Hamba dia susah ke senang kena kembali kepada Allah. Pas itu taubat, dia ambil perkataan taubat dalam bahasa Arab. Taubat bermakna taubat, taubatan. Ya tubuh bermakna kembali kepada Allah. Orang yang bertaubat, orang yang kembali kepada Allah. Itu qadha Tuhan. Allah telah tentukan semua makhluk kena kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lebih besar Allah tentukan qada dan qadar ini dalam ayat dia. Idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari hamba ini apabila kami beri musibah, kami beri qada kauniyah kepada dia, dia mesti selesaikan qada itu dengan perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kena selesai masalah dia dengan diqadha kembalikan kepada Allah. Ini lebih besar. Ini lebih besar. Pasal itu kalau kita tak ada hati macam tu, tak ada hati kembali kepada Allah, banyak masalah kita tak boleh selesai. Apakah di antara hikmah-hikmah dia yang kita boleh belajar daripada Al-Quran, Allah Ta'ala beri kepada kita musibah demi musibah. Satu dari musibah itu peringatan daripada Allah agar kita menjadi lebih baik. Ini kita nak belajar. Kita mencari hikmah, mencari ayat-ayat Quran supaya kita ini mendapat suatu motivasi, mendapat suatu keimanan. Bukankah Quran kata orang beriman itu apa dia? Itu orang-orang orang beriman itu Allah sifatkan dengan innamal mu'minuna idza zukirallah wajilat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibaca ayat Allah bertambah iman. Ini kita mencari ayat Allah walaupun kita sakit, kita susah, ditimpa musibah, kita mencari ayat Allah supaya kita beriman kepada Allah, bukan mencari alasan supaya kufur kepada Allah. Allah bagi kita miskin, bagi kita susah, mencari ayat Allah untuk tambah iman dengan kemiskinan itu. Ini qadha yang Allah tunjukkan dalam hidup kita. Dan isu Allah akan tanya di hari akhirat. Maka Allah nak beri peringatan kita menjadi orang yang baik. Itu firman Allah, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katir. Allah. Allah.
Apa sahaja musibah yang menimpa kamu, maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebahagian dari kesalahan kamu. Kalau Allah bagi dunia kita jahanam, sebenarnya Allah Ta'ala kata wa ya'fu an katir, ya aku bagi tu sikit, aku maaf banyak dah. Yang kita kenal ni dengan Allah maaf, Allah kata ya aku maaf tu banyak. Ya kamu kena sikit, cuba kamu kena supaya la'allahum yarji'un, kamu kembali pada aku. Ikhwatu fiddin a'azakumullah, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada Mu'adz bin Jabal dalam hadis Imam At-Tirmizi supaya kita berdoa sesuatu pada Allah? Allahumma a'inni 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini bukan minta rezeki, bukan minta sihat, bukan minta apa, minta pertolongan. Pertolongan apa? Allahumma a'inni, ya Allah, tolong aku ya Allah. Tolong apa? Ala zikrika, tolong aku nak sebut nama ya Allah. Subhanallah. Bila kita lupa Allah, bila terlalu senang, boleh lupa nama Allah. Bila kita lupa Allah, bila terlalu susah, boleh lupa nama Allah. Allahumma a'inni, ya Allah, a'inni, tolong aku ya Allah, ala zikrika. Bukan tolong bagi aku sembuh, bukan tolong aku bagi kaya, tolong ya Allah bagi hati dengan lidah ni serentak sebut nama Allah. Wa syukrika, tolong nombor dua ya Allah supaya aku boleh bersyukur pada Allah. Wa husni ibadati, tolong aku ya Allah supaya aku boleh buat ibadat yang paling baik bagi kaham ya Allah. Itu ni pun berbeda. Itu dipohon kepada Allah. Maka Allah Ta'ala kata wa ya'fu an katsir, aku maafkan banyak. Kalau kita mencari hikmah di situ, perasaan itu boleh membantu penyakit. Sebagai Muslim, kita harus menyadari bahawa segala musibah yang menimpa kita termasuk sakit adalah disebabkan dosa dan kesalahan diri. Kalau bukan kerana dosa, kerana silap. Silap macam mana? Silap kauniyah lah. Silap teknikal. Kadang-kadang Allah bagi susah pasal dosa. Itu Allah sendiri akui dalam Quran. Apa Allah Ta'ala kata? فَأَحْلَقْنَا بِزُنُوبِهِمْ, kami hancurkan mereka kerana dosa mereka. Kadang-kadang tak buat dosa pun sakit juga. Pasal apa? Ini silap teknikal. Tengah-tengah hujan, dia akan pergi dalam hujan. Kalau hujan tu ada isi, ayat isi jatuh hati kepala, demam. Itu kesilapan teknik. Tengah-tengah panas berjalan, kepala tak tunjuk langsung. Lepas tu, orang kepala tembak. Sakit kepala. Kesilapan teknik. Teknik. Mandi kerap sangat. Bersih, hacim. Kesilapan teknik. Teknikal punya kesilapan. Isap rokok, kesilapan teknikal. Teknikal kesilapan. Lepas isap rokok, berhubung-hubung macam tu sakit. Kesilapan teknikal. Maka Allah Ta'ala sebut, kadang-kadang aku bagi hamba musibah ni kerana dosa. Kadang-kadang kerana kesilapan hamba. Teknikal hamba buat silap. Maka aku bagilah hamba susah. Pasal kamu hidup di atas sebab dan musabab. Kamu hidup di atas kauniyah, kehidupan dunia. Kamu hidup dengan pakai cahaya matahari. Kamu hidup dengan pakai air hujan. Lebih air hujan pun kamu banjir, korang pun kamu marah. Maka kena ambil air pun cukup, kena ambil matahari pun cukup. Kalau kamu silap langkah, kamu kena. Maka kadang-kadang musibah itu kerana kita buat dosa banyak sangat, musibah, kadang-kadang silap teknikal. Namun Alhamdulillah, hanya sebahagian sahaja dari dosa dan kesalahan itu dibalas dengan musibah di dunia. Kalau Tuhan nak balas, lama dah kita kiamat. Lama dah. Kalau nak balas ada silap, dunia ni jahanam lama dah. Tapi dia maafnya. Kerana sebahagian dari kesalahan itu dimaafkan oleh Allah. Maka terimalah peringatan ini sebagai cara Allah untuk menegur kita. Agar kita banyak bertaubat, menjadi ihsan yang lebih baik. Dan bersyukurlah kerana dia maafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahan kita. Ini yang pertama. Bila kita timpa musibah, kita mencari hikmah dengan ayat-ayat. Yang kedua,
Bila kita ditimpa musibah, Allah berkehendak membersihkan diri kita daripada dosa-dosa. Kita lihat, hati kita lihat positif. Itu daripada hadis Imam Bukhari, Nabi bersabda, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khataya. Sabda Nabi, tidaklah seorang muslim ditimpa kepenatan, ditimpa penyakit, ditimpa perasaan gelisah, ditimpa kesedihan, termasuk sakit hati dan duka cita, hingga duri yang menyakitinya, kecuali dengannya Allah menghapuskan sebahagian dosa-dosanya. Kadang jalan-jalan licin jatuh ke lebak, jatuh ke lebak, kata jatuh. Terus aduk marah ke siapa-siapa. Ini semua siaplah ni, nak kemah lantai. Makan gaji untuk kenapa gaji juga, aku dah terhutang. Jangan marah. Pasal apa sepuluh orang jalan tak jatuh, hang seorang jatuh. Ada juga hang ni, mata buta pun ada juga. Tetapi ini semua apa dia? Allah nak menghapuskan kesalahan. Ada dosa diampun dengan beribadat. Ada dosa diampun dengan jalan, apa nama, kita istighfar. Tetapi ada dosa diampun dengan jalan, kita dapat musibah. Bila kita dapat musibah, itu cara diampun dosa. Ada dosa diampun dalam hadis ini dengan cara Allah bagi resah gelisah. Allah cabut ketenangan. Kita duduk fikir anak anak kita sakit sampai tak makan, tak minum. Allah campak resah gelisah. Itu cara Allah mengifaratkan dosa. Bukan kata dosa gugur dengan sembahyang pun sahaja, dengan perasaan gundah gulana, gundah gulana kepada perkara ma'ruf. Kita tak cukup duit nak ayah, gundah gulana hati kita berfikir anak kita bagi ayah di rumah. Kita gundah gulana kepada benda ma'ruf. Saja Allah buat begitu. Pasal bila ada gundah gulana itu, Allah ampun dosa. Allah ampun. Itu cara Allah ampun. Sampailah kepada mereka sakit hati, pedih hati. Perbuatan orang kat kita, dia bukan luka di tangan, dia luka dalam hati. Dia ejek kita, dia poli kita, dia berjatuh maruah kita. Kita nak lawan tak boleh, dia mengenai domain. Kita tak ada mengaji. Nak belasah dia tak boleh, dia belasah kita. Kita pun makan hati, orang kata. Makan hati. Kata Minah dekat tu, aku duduk dengan orang makan hati tu. Dua kata Minah, menunjuk, duduk aku makan hati. Dia sebelah makan pun hilang. Makan hati. Orang kata sakit ke sini, masuk ke sini, sakit dalam. Kita tak jawab, kita ingat Allah. Itu salah satu cara Allah kibarat dosa. Sebab Allah. Sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah sebut dalam kitabnya, dia kata apa? Dia kata kesakitan orang mukmin merupakan dosa kepada orang yang menyakitinya dan merupakan kifarat dosa juga. Orang mukmin ini disakiti, banyak mana untuk orang mukmin disakiti, banyak tu Allah bagi dosa pada pihak menyakiti. Dan banyak tu Allah ampun dosa dan Allah ganti dengan kebaikan. Subhanallah. Subhanallah. Rupanya cara Tuhan dia ampun dosa ni banyak cara kita tak tahu. Subhanallah. Maka yang kedua, kita ingat banyak-banyak dalam hati. Ni, lupa kita tak sakit, kita menyanyi siap-siap. Esok kita sakit, mana ada menyanyi? Dah ada dah ilmu. Bila sakit-sakit, banyak dalam hadis ni. Oh, Allah, itu hari tu ada apa? Itu. Yang ketiga. Apa dia yang ketiga? Bila Allah bagi musibah, petanda bahawa Allah menghendaki kebaikan pada diri kita. Subhanallah. Dia nak tambah kebaikan. Mana tahu? Diambil daripada hadis Imam Bukhari, Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa dikehendaki Allah menjadi baik, maka dia akan diberinya musibah Allah. Bila kita dapat musibah, apa kebaikan yang masuk dalam hidup kita? Pengalaman. Macam kita bawa kereta sesat jalan, itu satu nikmat. Tapi jangan saja pergi sesat, punya kereta habis. Dia tersesat. Bila tersesat, pengalaman. Jangan duk fikir kok steering kereta tu. Duk
tendang dia kita. Sesat, sesat. Itulah nikmat. Itulah nikmat dalam sesat jalan lah, bukan sesat benda-benda ni yang malam kata. Sesat jalan ni nak pergi masjid tu, topah masjid tu ni. Sesat itu adalah nikmat. Nikmat. Maka Allah nak bagi nikmat pengalaman itu. Orang kata, harta yang paling baik adalah pengalaman. Ada orang ada harta tapi tak ada pengalaman. Meniaga kena tipu sebenarnya. Ada orang ada pengalaman tapi tak ada harta. Nak meniaga tak boleh modern je tak. Maka dicentum harta dengan pengalaman, terciptalah kekayaan. Subhanallah. Bahkan di kalangan ahli falsafah kata, resepi masakan baru itu dicipta kerana silap masak. Tukang masak. Dia nak kubur gampang, dia memang gula. Tercipta satu resepi kerana dia silap. Subhanallah. Dia silap resepi baru. Dia silap resepi baru. Subhanallah. Kesilapan itu adalah pengalaman, itu adalah satu kebaikan. Maka bila Allah kata lagi, Allah rugi. Kita dah kenal dah batu karang. Bila kita kenal batu karang, kita ada pengalaman, boleh nasihat orang yang kita mampu kenal. Dia kata, siapa buat kat saya ni, sakit sungguh. Bukan orang buat, dia kata, batu karang. Bukan batu karang, dia kata, dia berjalan merata ni. Itulah bila batu karang, dia berjalan. Itu nama dia batu karang. Dia duduk dalam tu. Pasal apa kita tahu penyakit batu karang ni kan? Pasal kita diberi pengalaman sakit. Maka pengalaman itu satu kebaikan dalam hidup. Subhanallah. Subhanallah. Maka sesiapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Taala itu. Para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah orang yang terbaik. Dan mereka adalah manusia-manusia paling berat ujiannya. Hingga di dalam sahih Imam Bukhari, Imam Bukhari membuat satu bab yang berjudul Asyadun Nasi Bala'an Al-Anbiya. Asyadun Nasi Bala'an Al-Anbiya Sumal Amsal Fa'amsal. Itu Bukhari membuka bab paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Ini orang-orang yang paling berat menghadapi ujian. Subhanallah. Dalam kitab lama-lama dia bawa satu contoh. Kitab lama-lama, kitab contoh satu orang Arab lepas daripada dia lepas kambing dia makan, maka rumput dia pun disandang di bawah pohon bidara. Sebelah pohon bidara ada pohon labu. Dia sandak pohon bidara kan dia tenda. Pohon pokok labu ni kan dia apa? Ini apa? Orang panggil pokok menjalang. Buah labu besar-besar tapi dia menjalang. Dia menjalang di tanah. Buah bidara. Pokok dia rendang tapi buah dia cintik. Mentok buah dia. Kecil buah dia. Jadi Pak Arab ni dia sandak putih. Dia tengok ke atas. Dia tengok ke kiri. Dia kata dalam hati dia, Tuhan ni korang menjaksana. Patut buah besar, pokok besar, baru padan. Pokok kecil, buah pun kecil, baru kenal. Ini pokok besar, buah kecil, tak kenal. Dia dalam dia cakap-cakap lagu, dia berletih, dia kejam mata. Dia kejam-kejam mata, jatuh sebiji korang di dalam, dia berlari. Kena dibuka mata, astagfirullah, mak. Bijaksana semua Tuhan, dia kata bodoh. Kalau lah buah bidara besar buah labu, jatuh dia buah labu, mampu dia dah mengucap aku dia kata. Maka kata para ahli hikmah, apabila manusia bertemu dengan hakikat, dia akan mengakui kebenaran. Tapi selama dia tak bertemu, dia tu komplain macam tu. Lepas tu dibawa pula cerita kedua, dalam ini buku-buku boleh dengar percaya jangan lah. Bukannya bukan buku Fahmi Muslim, cerita hikayat Alifu Laila wa Laila, cerita seribu satu malam. Itu satu orang, dia ni buta. Dia hidup pada zaman Raja Besiung. Raja Besiung kan dia makan orang, dia balik siung, dia dekat belah Ganding, Tumbing. Raja Besiung makan orang, orang Melayu buat Raja Besiung. Raja Besiung ni satu hari, dia ada satu orang buta.
dia mengadu, ya Allah, gama hamba aku buta, gama hamba, semua orang jelek aku seorang buta. Ah, ya Allah, kalau aku jelek aku boleh tengok keindahan alam. Maka Raja Besiu pun hantar dia punya wakil masuk kampung. Raja Besiu kata, cari semua orang-orang muda, tangkap betul darahnya. Kita nak makan darah dia. Sebab kalau tak makan darah, siung dan akan tumbuh. Jangan bicara lah, Sahih Bukhari tak ada cerita ni. Ini cerita saja bagi sedap kelima orang pun. Maka dibungkulah budak-budak muda hal sihat walafiat, termasuklah si buta ini. Maka bawa dalam istana, Raja Besiung pun pilihlah nak makan. Nak ambil darah siapa? 10 orang berbaris. Budak-budak ni nama 8. Buta nama 8. Raja kira, darah kamu, darah kamu, nombor 4 darah, nombor 5 darah, nombor 6 darah, nombor 7 darah, nombor 8. Raja kata tak apa. Kalau orang buta darah tak sedap, kamu keluar daripada istana. Dia pun keluar daripada istana, dia kata, Alhamdulillah, aku buta, ya Allah. Kalau aku tak buta, mampu ya aku ini. Seketika insan bertemu dengan hakikat, dia akan mengiktiraf apa yang Allah buat pada dia itu paling. Bila insan tak bertemu dengan ilmu, insan akan komplain hukum akal. Kenapa Allah buat hukum potong tangan, mana boleh potong tangan orang? Seketika dalam masyarakat, dia penyamun-penyamak belambang. Dan dia kata, tidak sana Tuhan ada hukum. Inilah hakikat manusia. Selagi harta dia tak hilang, darah dia tak tercabut, kehormatan dia terpelihara, selama tu dia komplain. Tak tahu dia kenal, dia beradik dia seorang kenal robot. Dia kata, kalau dapat dia ni, dia kata, aku cincang lagi mampu. Tak payah cincang. Islam suruh pukul semua. Sumpah. Jangan berdiri, dengar sumpah. Baik. Yang keempat, apakah hikmah Allah Ta'ala bagi musibah kepada kita? Iaitu mendapatkan pahala di akhirat. Sakit itu mengundang pahala yang besar. Semakin berat penderitaan dialami oleh seseorang, makin besar pula lah pahalanya. Subhanallah. Hati mampu sebut dengan lidah, tapi bukan semua bau boleh tabur. Makin berat ujian satu orang, makin besar pahala. Kita berhak bagi demam, kawan tu Tuhan bagi lumpuh. Ya Subhanallah. Kita pun tak tahu ayat nak kata, pakcik, pakcik lumpuh ini besar ganjaran di sisi Allah. Tak tahu pakcik kata ke kita, kalau orang lumpuh je, Allah mampu ini dengan Allah. Tak setiap orang salah. Ini hanya kita mendengar perkhabaran daripada Allah dan Rasul, kita kena kasih masuk ke dalam. Supaya hari-hari ujian masuk dalam hidup kita, kita lebih tenang. Hal ini sebagaimana diriwayatkan daripada Abdullah bin Abdullah bin Mas'ud, bahwa dia berkata, aku mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau demam panas. Sahabat Nabi pun tengok Nabi demam, Nabi pun demam, ya Allah. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau menderita demam panas yang luar biasa. Sahabat pegang dari Nabi, pegang bawah tengkuk ni. Ayuh, sahabat kata, mana engkau pegang ni? Ini panas kuat ni. Ni kalau tak pergi hospital boleh kena kancing gigi ni. Mana kuat ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, bila Nabi dengar sahabat kata demikian, Nabi kata, ajal. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Subhanallah. Nabi kata, benar. Sesungguhnya aku menderita demam panas yang berlipat ganda seperti dua orang laki-laki di antara kalian yang menderita demam panas. Kerana para Nabi ini dikasih Allah, ujian dia besar. Dua orang demam di kalangan umat, baru satu demam para Nabi. Kalau kita kata demam panas, dua kali ganda, Nabi akan tanggung untuk satu musim. Pasal itu sahabat tunjuk satu batu di pokok, tapi saya nak dua batu. Ini masuk pokok, saya nak dua batu. Bila? Bila dua kali khandak dalam hadis Imam Bukhari Muslim. Duk gali perang, khandak. Jabir kata aku nampak Nabi terjun, duk campur lubang. Tiba-tiba
masa duduk campur tuan Jabir kata ada satu apa nama batu besar nak katuk tak pecah, nak katuk tak pecah. Jabir panggil Nabi, ya Rasulullah, batu besar nak keluar di mana? Tiba-tiba Nabi turun dengan satu pukulan, dengan mi'wal apa nama cangkui ni, satu pukulan batu tu macam tu. Lepas tu Nabi naik daripada bawah, daripada parit tu Nabi naik. Masa Nabi naik terselak jubah dia, Jabir kata aku nampak batu di pokok tadi. Nabi lebih nampak daripada kami semua. Bukan pemimpin sebuah orang lapak, dia dinner di Paris, dia Nabi bukan ini. Nabi pemimpin dia sebuah orang puasa, dia sendiri buka puasa, ayat janggal. Subhanallah. Aku berkata, Abdullah kata, aku berkata, dengan demikian engkau mendapat dua pahala ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, ajal zalika kazalika. Nabi kata benar, memang seperti itu. Kemana-mana semua bala, semua masalah Rasulullah tanggung. Ada sahabat bercerai main kat Rasulullah, ada orang tak makan main kat Rasulullah, ada orang baru masuk Madinah demam main kat Rasulullah, sampai ada orang nak bunuh Nabi sendiri alami benda itu. Sihir pun dia kena, semua dia kena, kerana sebagai pemimpin itulah dia punya fitrah. Sebagai mak bapak, mak bapak ni tak demam, anak demam, tapi mak bapak pun demam. Tak ada anak makan tak apa, mak bapak lapar, itulah sifat dia. Tak apa tak makan dua hari, tak apa langgar ayam baik, tak apa anak pun makan. Itulah sifat pemimpin. Kita pimpin keluarga, itu sifat dia. Rasulullah pimpin umat dia, subhanallah. Maka yang keempat, mendapat pahala akhirat. Yang kelima, apabila kita diberi musibah oleh Allah Ta'ala, yang kelima, kesempatan untuk bersabar dan meraih syurga. Rupanya, bila kita ditimpa musibah sakit ke apa ke, Allah nak kita latih sifat sabar. Subhanallah. Allah nak latih sifat sabar ke kita? Lepas ini pungguh. Kalau semua kita sabar, mampu sampai bila kita tak sabar? Allah melatih hamba dia sabar dengan jalan musibah. Bagi sakit gigi sudah. Tak usah bagi kanser, bagi sakit gigi. Ha, tengok tak sabar, tak sabar. Sabar dia kena pergi berderah lagi, dia boleh main sepuluh tak. Apa mama ni cakap dengan anak aku sakit gigi, mana kita tahu dia sakit gigi. Dalam tafsir Khazan, tafsir tua. Dia cerita, Allah puji Fir'aun. Kan Fir'aun bangkit, ana rabbukumul a'la, fa'akhazahullahu nakala al-akhirat wal-ula. Bila Fir'aun kata dia Tuhan yang maha tinggi, Allah kata kami buat suatu nakal, kata kami buat suatu helah, nak tengok dia Tuhan semua tak? Apa dalam tafsir Khazan kata, apa Tuhan bagi kita? Siang dia istihad depan pabrik, dia Tuhan, malam sakit gigi. Kata tafsir Khazan dalam dunia ni, penyakit yang tak boleh sembunyi sakit gigi. Korak, panah boleh sembunyi. Sakit gigi, sorry, tak boleh sembunyi. Ayam ketok pun dia hambat ayam di sebelah dalam. Marah tak ayam, apa lu ketok sembunyi ayam suruh. Apa sakit gigi? Kalau ayam tu boleh jawab, mana aku tahu. Allah bagi kalau sakit gigi dan tafsir Khazan. Apa dia buat? Dia tak boleh selendong. Sakit gigi mana boleh selendong? Ustaz kalau sakit gigi bukan boleh belajar. Orang sakit gigi bukan tak boleh, tak boleh sakit gigi. Isap pokok pun terbalik, kereta pun balik sana. Terbalik. Sakit gigi dah pun tengah buat lorok. Doktor gigi pun tak mahu sakit gigi. Tu dia jaga gigi. Allah bagi kalau sakit gigi dan tak siap Khazan. Dia tak boleh tahan. Akhirnya tak boleh tahan sangat, dia panggil tabib. Dia panggil tabib. Dia kata kat tabib, sakit gigi. Ma, tabib tak sakit gigi, Tuhan sakit gigi. Tabib ni, dia ada satu perasaan tidak enak. Dia pesan kat isteri dia, dia kata aku dapat SMS, Tuhan sakit gigi. Macam ni. Kalau besok pagi aku tak balik, aku tanya. Mesti Tuhan topak gigi aku.
Pasal kalau rimau sakit gigi, dia makan orang. Rimau kalau kucing misalkan terikat ikan, lagi apa nama tu lah ikan kat gigi dia, kita pegang dia, dia tetap hilang, dia sakit. Rimau sakit gigi, kita nak pergi tarik boleh makan dia, tambah kuat sakit gigi, dia tak telan dia. Maka Fahmi ini pesan siap, kalau dalam sekian-sekian aku tak balik, maknanya aku jadi manusia Tuhan. Fahmi kumat, main bagi ubat, lega lah sikit, dia bagi jus pun juga. Bila Fahmi ini nak balik, kurang banyak yang berlaku. Kalau Fahmi ini, dia pergi cerita dekat doktor lain, kata aku sakit gigi, pecah kosnya. Pecah kosnya, pilihan raya tadi kalah pula aku. Astagfirullahaladzim, you must do something. You must do something. Kasi orang tua dah kosnya. Maka apa Fir'aun buat? Tengah jalan, dia hendak membunuh, bunuh balik. Supaya rahsia dia sakit gigi tak sampai ke orang. Tapi topik ni dah habak dah kat bini dia. Tengok 12 tak balik, tambah 2, cukup 24 jam, should be buat report. Mesti buat report. 24 jam. Orang 24 jam boleh tak terima report. Maka isteri kepada tabib ni, dia habak pada jiran sebelah. Dia kata semalam, Tuhan panggil suami saya, dia sakit gigi. Tapi rahsia dia nampak orang rahsia. Kawan tu pula pergi mati, orang perempuan. Orang perempuan. Bukan orang perempuan yang mengaji yang tak mengaji. Dia pula pergi mati. Dia kata, Tobit tak balik, pijabuk gigi Tuhan. Tapi ini rahsia. Dua rahsia. Satu rahsia tu, aku kata gigi. Maka murka bagi dakwah. Murka bagi dakwah. Jadi dari tak ada khazan, tak ada nabak, penyakit yang tak boleh sembunyi itu, sakit gigi. Tak boleh sembunyi. Sampai Fir'aun pun kalah undi pada tahun itu. Disebabkan sakit gigi, subhanallah. Jadi Tuhan ini nak buat orang, eh? Bukan kata dia ambil kerja bantu, dia bagi buk. Daripada dia tarik satu orang, dia ambil. Puasa, apa, semua ni buk cantik pun dia nak. Kadang-kadang orang nak cantik habis beribu-ribu pergi sana, pergi sini nak cantik. Dia tarik satu orang, bentuk sebelah pipi, takkan nak makan isteri lagi. Dah yang buat sebelah lah. Takkan nak abakkan lagi dia. Boleh mesti boleh tak? Lagi dia kata tobat-tobat lah sikit. Dah yang buat lah. Tengok minum lah. Kebesaran Allah itu luar biasa. Kelima, bila Allah Ta'ala beri kepada kita musibah ini, apa dia? Kesempatan untuk kita bersabar. Diriwayatkan daripada Atha bin Abi Rabah, dia berkata, Ibnu Abbas berkata pada Atha, maukah memperlihatkan seorang wanita ahli syurga? Atha menjawab, ya mahu. Ibnu Abbas berkata, wanita berkulit hitam ini pernah mendatangi Rasulullah SAW. Seraya berkata, sesungguhnya aku ini terjatuh ni dia kena sawat. Dia suka kena sawat. Tarik-tarik pensan. Zaman Nabi. Dan aku takut terbuka aurat tanpa aku sedari. Berdoalah kepada Allah untukku. Maka Nabi pun bersabda pada wanita ini, ini syikti sabati walakil jannah. Wa ini syikti da'amtullah ayyu afiyah. Jika mahu engkau dapat sabar, maka bagimu syurga. Dan jika mahu, aku akan berdoa kepada Allah agar dia menyembuhkan penyakit. Perempuan ni dia suka kena sawat tarik. Tengah-tengah jalan, jatuh, bubui mulut. Dia mengadu nasib dekat Nabi. Ya Rasulullah, tolong doa pada Allah. Supaya bila aku kena penyakit ni, aurat aku tak terlihat. Tahu yang Nabi kata kat dia? Nabi kata, in syi'ti sabarti lakitu. Kalau hang bersabar dengan apa Allah Ta'ala bagi, Nabi kata aku jamin syurga pertama. Ini dia apa? Bersabar. Ini syi'ti, kalau kau kehendaki, da'amtullah, hang boleh doa pada Allah. Nescaya Allah sembuhkan boleh kita. Bila perempuan itu dengar, maka wanita itu menjawab, aku akan bersabar. Wanita itu pilih, aku bersabar.
Dalam riwayat lain pula dia cerita apa? Hadis Imam Bukhari Muslim, riwayat lain, Nabi lintah ke satu kubur, Nabi nampak satu perempuan duduk berau di kubur. Nabi kata kat dia, "Ittaqillah wasbiri." Nabi kata, "Kau takut Allah dan sabarlah." Dia tak tengok dah. Dia duduk tengok anak dia mati kecil. Dia tak tengok belakang dah siapa yang kata. Terus dia kata, "Tak kena tahan. Tak kena tahan, bolehlah sebut sabar." Nabi bila orang marah ni, Nabi tak suka layan. Nabi pergi. Anas bin Malik lalu. Anas kata, "Kau oi, Rasulullah. Mudah orang kata, tak kena Rasulullah lah. Itu Rasulullah." Lari dia ke rumah-rumah. Rasulullah, saya minta maaf ya Rasulullah. Nabi kata, "Inna masyabru fi salmatin umat." Sabar itu pada pukulan yang bila dengar-dengar berita musibah, kena-kena berita musibah, sebutlah, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sabar. Kena-kena satu musibah, orang melanggar kaitan kita. Gam, kena. Keluar pulak pandang kaya mereka, tepuk bamba dia, lubuk bamba dia, bukan pasal dia langgar, pasal kita tepuk. Dam, buka mata, "Where is your eyes?" Tanya orang-orang tu, mata buka mana, terang tutup tak? Negeri-negeri mana bagi lesen ke? Marah negeri-negeri sendiri. Kawan tu senang, dan kata Allah, "Astaghfirullah." Oh, banyak kena sabar. Ah, yang tu bukan sabar, tu bila bagi. Sabar ni, dia tak boleh mengamuk. Dia mengamuk, pecah jawan, pecah semua bunyi pun. Ya Allah, oi, kena sabar. Rupanya, dah jahannam dah, orang-orang. Yang tu tak dapat pahala sabar. Sabar ni, fi sadmatil ula. Pada pukulan yang pertama, pada berita yang pertama, pada tragedi yang pertama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Abang dalam tujuh kena abang. Apa dia? Ni anak abang masuk hospital memang panas ni. Doktor kata tak ada harapan. Raditu billahi rabbah wa islam dinina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Macam tu. Kan apa? Terima kasih banyak-banyak. Setiap kita jangan gelap, gelap pun tak kenal. Abang anak tu sebenarnya gelap. Yang tu gila. Sabar tu bukan gila. Sabar tu reka. Reka sampai syukur. Itu daripada sabar. Lihatlah bagaimana wanita ini memilih bersabar atas penderitaannya untuk meraih syurga yang dijanjikan. Inilah sengsara membawa nikmat. Sengsara yang sebentar tapi nikmat yang kekal abadi. Bahasa yang dia fikir. Orang kata itu punya sementara. Sementara lah kalau kita kaya. Kalau kita susah, mana punya sementara. Dia kisah kita. Ambil satu kawan duduk kat hospital dengan satu kawan pergi baru honeymoon. Kawan ni baru nikah pergi honeymoon lah kami. 24 jam kat kawan ni dengan 24 jam kawan baru kena operasi perut ni, sama dalam tu. Dia ni duduk di hospital. Duduk tunggu doktor. Doktor pula pergi cuti. Dia pula bangkok. Nak tunggu doktor balik, dia nak operate dia. Dia ni appendix pecah kan. Dia nak tunggu doktor satu jam. Macam 16 jam kan. Tapi satu jam dekat kawan yang bawa honeymoon. Dia kata, "Sudah satu jam." Sudah ambil. Dia kata, "Cepatnya yang dia kata ambil masa cepat sungguh. Cepat apa kawan tu duduk lupa sakit. Kawan tu sejam macam 16 jam. Dia sejam ni pasal macam seminit. Pasal apa? Dalam nekman. Rupanya bila kita ditimpa musibah, yang boleh buat kita tanggung penderitaan ini kerana kita iman kepada Allah dengan ikhlas. Tertanggunglah segala beban. Bukan pasal kita jogi, makan herba, makan agak kayu lah. Rupanya ikhlas kita menyerah hidup kepada Allah. Yang itulah yang buat bebanan dalam hidup kita ni terangkat. Terangkat. Subhanallah. Wanita ini, penyakit dia tanggung ni apa?
penyakit di kamu ini penyakit sawan kamu. Tapi bila dia dengar janji syurga, dia kata, ya Rasulullah, aku pilih sama supaya aku dapat janji syurga. Iman yang ikhlas itu, dia adalah penawar yang paling besar dalam jiwa manusia. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami beriman padamu dengan ikhlas. Ya Allah, amin, amin, amin. Yang keenam, bila kita dalam musibah ini, apa yang kita dituntut? Hikmah dia, kesempatan untuk tetap memuji Allah dalam segala keadaan. Dia kata, itu yang kita kena lihat. Sebab dalam sehat-sehat ini, sebut juga nama Allah, memang bukan sebut-sebut. Tapi dalam sakit itu banyak sikit. Dia otomatik beralih pun Allah. Orang-orang bini kata, abang nanti makan. Allah. Masa sehat dulu tak ada Allah, dia balik rokok je. Salih rokok, sakit-sakit. Allah. Banyak sikit. Itu kita tak ada cerita dia. Sebab itu adalah peluang Tuhan bagi dia. Itu tujuan dia, Tuhan nak bagi dia sebut. Kita tak ada marah dia. Haa, ni bila sakit baru nak buat buku Yasin. Tak ada marah dia. Tak boleh marah. Kalau kita marah dia, haa ni kalau sakit, ambil buku Yasin. Kalau dia tak boleh ambil buku Yasin masa dia sakit, tapi dia nak ambil apa? Nak ambil buku 52? Kena ambil buku apa? Pasal itu dikatakan supaya orang yang lupa Allah itu kembali kepada Allah. Dia kena kembali kepada Allah. Pasal itu bila dia susah sakit, pasal itu kita kena katakan dia. Kita ambil subhanallah sahabat, lama dah kita lupa kepada Allah. Inilah kesempatan Allah bagi kita sakit. Kita dah bunuh sahabat. Kita punya mesyuarat. Kita langsung di Singapura. Dinner di Brunei. Tidur baru di Malaysia. Kita tak ada masa nak menghadap Tuhan. Hari ini Allah saja bagi kita sakit seminggu. Supaya kita peganglah buku Yasin ini. Peganglah sahabat. Dia pun tersipu-sipu mana pegang. Itu pun terbalik. Pegang kembali tu baca Yasin. Dia bukan Allah. Subhanallah. Itulah la'allahum yarji'un. Supaya yang lupa tu kembali. Kita kata, itulah Tuhan buat kan. Lupa baru main masjid. Kita tak ada marah dah. Macam kita kena kata, hang sakit dia nak main masjid. Bila hang sehat, hang lebih kena bersyukur kepada Allah. Kita silap kita marah dah. Abang main masjid tu nak mampu je tu. Itulah la'allahum yarji'un. Supaya dia kembali kepada Allah. Cuma kita bagilah sikit nasihat kepada dia. Nasihat yang baik-baik sikit. Ambil ayat Dewan Bahasa dan Pustaka kata kepada sikit. Pilih ayat dia elok. Nampak anak masjid. Buat anak mampu saja ada ke. Supaya dia mengisafkan diri. Mengisafkan diri. Kesabaran yang indah akan terlihat dari tangannya yang tidak mengumpul-mumpul muka atau menyobek-nyobek baju. Lidah pun tidak mengeluarkan kata-kata umpatan atau berkeluh kesah. Meskipun hati terasa sakit, sedangkan keredaan terhadap takdirnya akan menghiburkan hatinya yang sakit. Bahkan akan membawanya kepada syukur atas segala nikmat di balik semua penderitaannya. Ia melihat ada orang yang lebih parah penyakitnya. Dia bersyukur bahawa yang sakit adalah badannya, bukan imannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memuji Allah atas segala keadaan yang beliau alami. Allah. Kita apa yang doa ni? Nabi masa sakit pun dia baca, masa sihat pun dia baca. Itu hadis ini, kana iza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa iza ara ma yukrimu qala alhamdulillahi ala kulli hal. Dua rakaat yang kita dengar apa? Yang pertama, alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Yang kedua, alhamdulillahi ala kulli hal. Kita kenapa? Pasal apa kita kenapa? Tengok. Apabila Nabi melihat sesuatu yang disukainya, maka beliau mengucap alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat.
satu-satu benda yang seronok dengar di telinga, yang seronok nampak di mata, puji Allah dengan ayatnya. Apa maksudnya? Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya lah, maka segala kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah, Allah lah yang telah menyempurnakan. Kita tengok sahabat kita dapat nikmat. Apa dapat nikmat dia dapat? Dia baik daripada sakit. Alhamdulillah, yang nanti menikmat ini tertimu salihat. Mari kita baca sekali amat-amat. Alhamdulillahilladzi بنعمته تتم الصالحات. Nabi baca bila dia mendengar yang baik, melihat yang baik. Benda baik, jadi benda itu baik. Walaupun baik itu di pihak orang, kita geram lah kawan tu, tapi dia juga kita. Daripada pakai peraturan macam kita pakai berambus, kerja dengan kita sama, kerja satu jalan, tapi pakai berambus. Ini kita pelik kan? Ini itu gampang tu, mana? Tapi pakai berambus tu baik tak baik? Baik. Alhamdulillahilladzi biniamatihi tatimmu shalihat. Walaupun dalam hati dia bengkok, lembu, debu, debu, debu. Ini makan rasuah tak apa kata ini. Tetapi kerana itu baik. Alhamdulillahilladzi biniamatihi tatimmu shalihat. Kita bawa kereta jam. Dia yang memanjang. Ada satu budak, dia tanya saya, dia tahu boleh lah betul. Saya kata, ustaz, pasal apa dia macam dalam atas ini semua, ujian pasal apa? Jadi budak umur 8 tahun dia tanya. Saya kata kat dia, pasal kereta banyak sangat, dah pasal dia tak ambil kereta, pasal itu dia. Saya pun, saya berkata, dia buat apa lah dia boleh tahu. Kita tengok dia dalam ayat jam. Jam sangat-sangat. Tiba-tiba mai kat turn kita, lepas daripada kesesakan jalan. Alhamdulillahilladzi biniamatihi tatimmu shalihat. Dapat satu sunnah. Yang kedua, dan apabila Nabi melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka beliau berucap alhamdulillah ala kulli hal. Maksudnya, segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Sesak. Kita ada bergerak pun tak boleh. Itu pasal berpiangkat tangan itu. Pin, itu sah. Tension. Nanti asid dalam badan dia keluar. Toksik bertambah banyak. Bila toksik bertambah banyak, toksik itu dia akan panggil supaya kita isap rokok. Itu pasal toksik banyak. Pasal toksik itu dia ada connection dengan asap rokok. Bila orang toksi banyak, toksi itu dia panggil. Dia panggil. Datanglah pokok. Mungkin terus dia jalan. Bila jadi macam tu, alhamdulillahi ala kulli hal. Gelak-gelak mesti tak lagi kasut ada sebelah, tak ada sebelah. Minta-minta kasut orang lain lah, bukan kasut ustaz. Keluar-keluar. Nak apa nak kata? Alhamdulillah ala kulli hal. Terpujilah Allah dalam apa keadaan sekalipun, walaupun kasut aku di dalam. Alhamdulillah. Balik-balik rumah kan dapat bini kita. Eh, buat nasi? Ya. Ingatkah apa makan ustaz kat masjid? Dia nak butuh dah. Kita nak lapar perut punya dua bunyi cerot-cerot. Dia kata kita makan dengan ustaz. Malah dia nak tidur malam. Dewan bahasa aku setakat rumah dengan kepala dendam. Nak cari dah ayat-ayat. Boleh punya ayat. Alhamdulillah ala kulli hal. Syukur banyak-banyak dapat bini dengan Tuhan. Alhamdulillah. Jangan buat. Benda yang kita tak suka didengar, tak suka lihat, bacalah doa. Mari kita baca sekali. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Itu yang diajak oleh Rasulullah. Jadi ikhwatul fiddin, a'azakumullah, di bawah tajuk Al-Hikmah muka surat 29 ini sampailah pada muka surat 35 ini, dia mengajak kepada kita lebih kurang 6 hikmah yang kita boleh tepuk, kita boleh ambil daripada satu musibah yang berlaku. Jadi bila jadi apa-apa kepada kita, kita ingatlah satu daripada 6 ini supaya dia boleh membawa jiwa kita lebih tenang, lebih ingat. InsyaAllah kalau diizinkan oleh Allah, kita sambung lagi sekali kuliah kita.
kita masuk di bawah satu bab, iaitu Nabi menganjurkan orang yang ditimpa musibah itu jangan lupa berdoa kepada Allah. Sebab orang mukmin percaya doa itu boleh mengubah apa? Doa itu, doa itu boleh mengubah kehidupan. Itu percaya orang mukmin. Sebab dalam hadis Imam Tirmidzi Nabi kata la yuraddul qada qada illa bi du'a. Tidak dapat mengubah kehidupan apa melainkan berdoa. Jadi kita berdoa kepada Allah. Apakah doa-doa yang Nabi sarankan kepada kita? Kita akan tengok. Pada muka surat akan datang semua, dia akan bawa kepada kita doa-doa yang Nabi cadangkan kepada kita, kita baca dalam keadaan pagi, petang, dalam keadaan sihat, dalam keadaan sakit, Nabi suruh kita baca. Dan doa itu adalah perisai senjata. Jadi kalau kita berjalan untuk keadaan senjata, kita menegakkan diri kita ini kepada musuh. Bawa senjata bukan nak berkelahi. Mereka orang belajar silat, belajar karate, dia belajar pulau dalam pilih orang. Itu adalah benteng dia. Maka doa itu benteng dia. Dalam apa keadaan pun, kenapa ada satu dua doa daripada Rasulullah SAW. Itu kita akan tengok kalau diizinkan oleh Allah, sehat badan, diberi kesempatan oleh Allah pada bulan yang akan datang. InsyaAllah. Wallahu a'lam.